أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الحمد لله Sebagai sahut petang hari yang mulia ini, sama-sama kita syukurlah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jemputkan kita sekalian pada malam ini supaya kita boleh hadir di satu sebuah masjid, di satu buah masjid sebagai sesuci-suci tempat, sebagai sesuci-suci bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi yang Allah Taala jadi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Dan tak lupa lagi saya terima kasihlah kepada Tuan Imam dan Khatib dan rakan-rakan ahli jawat terkuasa ini masjid yang sudi suka mereka ini dalam masa Allah aturkan ini program yang maha mulia ini. Dan satu lagi tak lupa juga saya terima kasihlah kepada guru-guru sebelum pada saya. Sama ada guru asatizah-asatizah yang duduk di meja yang maha mulia ini, sebenarnya saya bukan ahli lah dalam masalah nak duduk di sini, tetapi dengan sahut teh daripada guru-guru kita masing-masing ada sibuk tu, ada sibuk ni, ada perjumpaan, ada perjumpaan situ sini, mudah-mudahan Allah SWT bukakan keluasan kepada saya dan kepada mereka dapat boleh mereka mari duduk di sini sebagai guru kepada fok kita semua. Alhamdulillah. Saya malam ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita sahutilah guru kita iaitu duduk dalam pelajaran ilmu hadis lagi. Ilmu hadis yang dikemukakan oleh para-para asatizah kita. Maka di dalam pengajaran hadis saat ini tu ada banyaklah buku-buku kalau kita nak kira cara, tetapi kebanyakan orang panggil kata di Nusantara kita ni sama ada kita di Fatani, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Kemboja, di mana-mana tempat pun banyak kebanyakan orang kita mendahului ini matan dikenalkan matan hadis 40 iaitu dikarangkan oleh Imam Nawawi sebagai mata yang Allah SWT beri berkat kepada dia. Hipung dalam itu mata saat ini tu beberapa isi yang kalau kita ngaji semua 14 hadis ni cukup lah agama Islam hak tuntut kepada kita. Sama ada masalah hukum hakam, sama ada masalah cara kita nak berimej kepada Allah SWT, cara kita budi pekerti PA perangai kita. Dan kita tak lupa kata dalam Islam kita hak sebesar-besar rangka itu tiga ni je. Al-iman, al-islam, al-ihsan. Al-iman iaitu kita kena iaitu sakut paut dengan apa? Dengan simpulan iman kita terhadap agama kita hak ni. Dan dibawakan oleh syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pensyarah bagi Quran itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa syariat Islam. Mula daripada antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wal hajj ila baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Lima perkara tadi. Sebagai arkanul iman, arkanul Islam, tunya bagi Islam. Maka ini dia panggil syariat yang dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran,
likulli minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap kamu, hei orang umat hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ada syariat yang khusus bagi kamu dan ada jalanan nak jalan di atas. Syariat. Supaya kita kata semaya. Umat dulu pun semaya juga. Tapi semaya rupa cara lagu dia. Dan umat Nabi dulu puasa juga. Cuma puasa rupa cara dia. Umat Nabi dulu beri zakat juga. Beri zakat dengan cara dia. Dan sebagainya. Nah, ayat atas syariat-syariat ni dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan disyarah pula oleh para alim ulama tiap-tiap masa dan tiap tempat sebagai rukun Islam yang lima. Maka dituntutkan bagi orang Islam pada awal mula lagi apabila kamu sampai umur 7 tahun, dituntutkan oleh wali amri ibu bapa suruh ngaji fardhu ain. Apabila umur 10 tahun kena belajar, we boleh dah. Tak boleh lagi, kena berikan tindak kerengi kepada dia. Apabila sampaikan umur, dinamakan umur balik, tepat kita umur 15 tahun. Iaitu ditaklifkan, dibebankan, diturunkan hukum Allah SWT di atas manusia sekalian. Sebagai kena amal dengan amalan yang dibawakan syariat oleh Nabi kita SAW. Maka berbagai-bagailah guru, ada guru ni ngajar sakut pak dengan al-iman. Kita jaga kita nak berimel dengan Allah lagu mana? Jaga kita nak berimel dengan malaikat lagu mana? Jaga kita nak berimel dengan rasul-rasul dan kitab rasul bawa lagu mana? Begitu juga. Itu satu midah, satu midah yang lain. Jaga nak beri mengesahkan semaya kita, puasa kita, haji kita lagu mana? Kau duduk le syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa lagi iaitu yang ketiga, al-ihsan. Al-ihsan makna kata apa? Apabila kamu beramal dah simpul dah di hati niat kara tadi dan yakin pula beramal dengan lima kara tadi, maka mari nak elok, mari nak comel, mari nak buat wih kara hak lima kara tadi, kara hak niat kara tadi, wih ada comel, wih ada molek, tak sebab buat wih ada teraduh-raduh. Seolah tak orang tengok saat itu jadi rasa bulu mata. Orang tengok saat itu tak rasa wadi khusyuk, tak sedap tengok. Maka hadis yang kita nak belajar malam ini iaitu apa? Iaitu sakut pak dengan al-ihsan. Sebagai syekh kita sudah syarah dah ya hadis yang telah lepas tu, iaitu mahwal ihsan. Malaikat tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita jawab tanya, al-ihsan an ta'budallah ka'annahu ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu apabila seorang saat ini tutup beribadat bersepakai perbuatan dia saat itu dengan selepas pada tahu dah benda ini dibebankan di atas dia, dituruh keberatkan di atas dia, maka ia seolah terbuat ibadat, seolah Tuhan duk tengok dia. An ta'budallah ka'annaka tarah. Seolah tak aku duduk semaya diri saat itu, selepas daripada aku tahu dah rukun, selepas aku reti dah syarat semaya, puasa apa baik, aku buat saat itu tu dengan as-sakinah, dengan tenangnya hati, aku kena perasa so lagi di hatiku benda aku duduk buat ni, orang yang suruh aku tu lah duduk tengok. Ka'annaka tarah. Nak boleh seolah atau peringkat ini, darajat ini, nak boleh pangkat ini, ini bukan biasa. Kadang-kadang seumur manusia dah sehari nak cari pangkat ini. Seolah atau dapat halawatul iman, dapat kemanisan dalam masa Allah nak buat ibadat, seolah atau tahap mula-mula ka'anna katara. Seperti Tuhan dah tengok kita. Subhanallah. Apabila kita duduk rumah kita ni, kita apabila kita ngaji, adik-adik, kanak-kanak, apabila kita duduk belajar, dia sana itu tu, seolah kita panas oleh kelas. Tiba-tiba apabila guru saling puji dia, kadang-kadang tu, goh naik dah, luah dah hidung, tetapi ni kita ni, di karun di syariat kalau Nabi kita SAW sebagai amalan yang pasti kita kena buat tadi itu tu, kita buat saat ni tu seolah tertuih yang suruh tu duduk tengok.
apa dia perasa hati kita. Kadang-kadang hari-hari ni semaya apa baik. Awamun nas, orang salah tu umum manusia tu semaya saat ni tu tak rasa situ. Tak rasa sebab apa? Yang pertama sebab tak ada pengetahuan. Tak biasa hadir majlis ilmu. Tak ada biasa dengar orang duk goyak. Apabila tak biasa dengar duk goyak, bagaimana nak dapat kekasih? Bagaimana nak dapat kasih ke sesuatu? Apabila kita tak kenal sesuatu, kita tengok yuk kita tikah laku buat tu lain dengan orang yang kenal sungguh. Kadang-kadang kita semaya ni, tak kira semaya gapo-gapo saya sendiri dan kepada adik-adik, abai-abai, kakak-kakak, ayah-ayah yang dikasih sekalian, kita cuba renung tengok atau aku semaya tu support dah Nabi Raya atau antak budallah ka'annaka tara. So pangkat salah tu supaya Tuhan dok tengok kita. Wasal dak situ. Terutama ketika sujud lah, ketika iktidal, ketika rokok tu. Sebab kita orang Islam ni lagi beriman saat ni tu cerak pun saya wali supah kata kita tak tak dahi kita kepada rendah rendah kepada tempat lain malaikat kepada Allah SWT satu. Tetapi apabila kita buat ibadat dah nak wirasa cocok di hati kata salah Tuhan duk tengok kita. So pangkat satu tingkat fa illam takun tarahu fa innahu yara. Salah tu kalulah kita Tuhan duk tengok kita dah dah. Tiba-tiba supaya kita duk pak gelak. Kita saat ni tu kita duk pak cerah. Demo duk pak gelak. Kita tak tahu kata demo duk tengok kita tak tahu kata demo duk tengok kita sebab kita duk pak cerah. Orang lain duk pak gelak. Ya nampak berlaku kita. Maka apabila seorang duk pak cerah dah, nampak juga, tahu juga atau pak gelak tu ada orang duk tengok. Berwaktu dia tu supa orang dia tak tahu atau orang tengok dia. Tak supa. Tak supa. Saya wani jamin kita tak supa. Tetapi, kalau orang duk pak gelak, dia tak tahu kata dia murid tengok dia. Kadang-kadang kalau buat dengan tak bahaya sungguh, dengan cepat-cepat. Rokok pun cepat, sujud pun cepat, gapur pun cepat. Cepat berlaku. Kalau jadi amalan, jadi ibadat, dia buat saat ni tu orang panggil tak ada maqamul muraqabah. Tak ada tekak-tek kata seolah atau Tuhan duk tilik kita. Walillahi masalil a'la. Kalau kita tengok hak sekarang, kita tengok hak sekarang, kita masuk satu tempat, kita tahu kata dia tempat ni dia ada kelong orang campit. Apabila kita tahu dia kelong orang campit ada sini, perwaktu kita tu seperti biasa lah. Kalau nak buat gua tu puasa pun ai. Dia mau nampak tu, nak buat gua ni, dia mau nampak. Terutama di rumah learning tu, dia mau buat kelong orang campit sungguh. Dalam telefon tu, walaupun dia mau duduk mana-mana tempat, boleh tengok. Sebenarnya boleh tengok sekarang. Orang okay, kalau lah masuklah satu rumah tahu tak kelong macam pik tu per waktu dia tak tu lah. Pik pun ada tukar lah. Supo tu juga kita buat amalan ibadat apabila kita tahu kata Tuhan saat itu duk muraqabah, duk tilik kepada kita semua. Itu panggil satu darajat yang di Nabi kita beri kepada kita panggil darajatul ihsan. Iaitu elok dalam masalah buat ibadat. Maka hadis yang ke-12 sebagai sambungnya saat ini tu kita nak baca mata sikit iaitu sakut paut dengan hadis maqamul ihsan. Maqam al-ihsan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu al-Bukhari wa ghairuhu hakadha. Apa arti dia? Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara keelokan umat Islam ataupun di antara keelokan seseorang Islam gapo tarkuhu ma la ya'ni dia tinggal apa yang tak kena mengena dengan dia. Kalau so lagi nak win apa dia tinggal perkara yang tak beri faedah. Dia tahu atau semua perkara yang tak wifadah kepada dia, dia tinggal semua. Ini yang panggil hadis, termas hadis ini, ulama letak bak kata, kata apa? Ulama letak bak kata hadis sakut pau nak didikkan seseorang. Kita ingat. Dalam hadis Nabi SAW, satu daripadanya, hak nak mengajak adab, akhlak, budi, pekerti seorang manusia, seorang orang Islam, hadis min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada keelokan sempurnanya Islam seseorang, dia tinggal apa semua perkara yang tak bawa faedah kepada dia. Kalau dalam Al-Quran ada juga. Orang panggil kata ayat ataupun surah untuk mengajar adab PA perangai seorang Muslim. Itu ingat tak? Kalau hadis, hadis ni kita belajar malam ni. Kalau ayat Al-Quran, surah apa Mikdad? Apa? Surah apa? Mukminun. Tak kena pada tepat lagi. Ada juga tapi tak kena pada senuh je lagi. Ia ada satu surah di dalam Al-Quran, surah ni untuk nak mengajar adab budi pekerti seseorang. Iaitu kita dah buat semua dalam halakoh-halakoh Al-Quran kita. Iaitu suratul hujurat. Dalam surah hujurat tu kalau kita tilik pada ayat mula-mula sampai ke ayat akhir, dok ngajar dalam ayat tu ngajar budi PE pekerti manusia. Salah tu kalau kita belajar ayat tu, surah tu dengan cara sempurna, dengan guru yang nak bawa pembuka ilmu kepada kita, memang kita tubik daripada madrasah, tubik daripada surah tu, orang ada akhlak. Sama ada akhlak dengan diri dia, sama ada akhlak dengan Tuhan dia, sama ada akhlak dengan manusia duduk dapai dia, sama ada akhlak dengan jiran dia, sama ada akhlak dengan annabatan, dengan tumbuhan. Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu Nabi kita Allah Allah SWT ayat kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh aku utuskan kamu, aku tidak utuskan kamu melainkan nak bawa rahmat kepada sekalian alam. Masuk bis ala jin, ala ala al ins, ala al annabat wal hayawana, sehingga dengan natal kita kena apa? Kena ada adab, adab dia. Okey, hadis lepas pada dua hadis, dari dua hadis tak itu dia mengajar cara kita nak ta'amul, nak bergaul dengan binatang. Cara nak semelih dia, cara nak heret dia, cara semua cara. Ayah sering kita ni tahulah halu mai binatang kok. Tapi dalam Islam kita ni hajar cara PA perangai budi pekerti manusia seorang Muslim dengan binatang. Sama ada ketika teni maupun ketika peperangan. Teka tenis pun disuruh kita ada PA perangai juga. Baru tu juga ada dalam peperai. Dalam peperai pun Nabi kita hajar. Hajar suruh kita ada adab. Lalu kok jalan tembok batas raya ni. Tak boleh kita duduk catah-catah pakai kayu. Tak boleh kita duduk buat-buat angkara terhadap makhluk Allah SWT. Tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh budak, tak boleh bunuh orang bunting, orang kandung, orang puasa. Semua tu adab. Itulah apa yang kata hadis ni salah satu daripadanya nak mengajar budi pekerti kita dengan kita diri kita sendiri, iaitu kamu nak jadi seorang Muslim, seorang Islam yang sempurna, pasti kamu kena tinggal semua perkara yang tak bawa faedah pada kamu. Subhanallah, subhanallah. Kita kata kalau kita ngaji hadis ni so Allah kata dengan meliputi molek, we masuk ngaji molek ni, kita kata masalah akhlak ni, insyaAllah kita salah tahu kaya yang tak bawa pedah kepada kita, kita tinggal berlaku. Tengok hari ni kita kata, kita nak setuh sikit kaya duduk berlaku. Anak-anak muda kita, remaja, orang budak duduk ngaji, duduk ngaji matayum, duduk ngaji mahalai. Kadang-kadang umur setara ni ni, matayum pun baik, mahalai pun baik ni. Kita kata sepatutnya umur segar, begitu banyak segar setara ning ni. Kalau kita menghabiskan masa kita dengan benar yang dipedah tak ni tu, ia besar sikit lagi tu jadi orang setara mana. Tapi seteru Islam, orang yang tak mikir baik terhadap umat Islam dengan cara umumnya, dan dengan cara, dengan orang tiga wilayah kita cara khususnya, kita kata ia letak orang tempat kita saat ni tutup ke apa? Seolah kata ada sebuah serbi pak kita. Kenapa orang kita saat ni tu nak suka kepada syahwat? Ia bawa orang konsult mari orang tempat kita, tempat kita. So orang kita minat kepada si fulan, si fulan, si fulan. Apabila minat kepada demon tu, faham? Nak ngaji Quran lagu mana?
Nak kenal para sahabat lagu mana? Nak kenal para alim ulama setara mana? Kadang-kadang kita lah kita. Dalam sah kalau kita dah. Sebagai duduk di atas ahli sunnah wal jamaah. Jalan al-hadis. Wapa orang telah kita bila dengan tangan kita. Guru hendak mengajar kita dalam masalah. Nak kenalkan ajaran sunnah. Wapa orang kita kenal? Hari ini kita tahu alhamdulillah. Lebih dari 10 orang anak muda kita mari. Kita muju. Sebab orang pemuda ni sebagai satu harapan. Maka kita kata, orang seteru Islam saat ni tu suka, ya tahu, ya baca tubik, ya mongkat. Kata, anak muda ni suka pada gapo. Hari ni orang kelubung, wahai saudara, duk capur air katong tepi jalan. Subhanallah. Subhanallah. Kita kata, orang apabila pakai lubung, tutup aurat molek, katuk muka pula, duk capur dalam air kok, dalam gapo ni. Kita kata memanglah orang Melayu tapi agama je kita tanya Islam juga. Begitu kita tahu siapa setara tu. Seolah tu demo mari cuah tempat atas kita ni dengan mengesah dengan kanun. Sah. Kena dengan perlembagaan tapi tanya ke dak atau kena ke dak dengan hukum syarak. Jangan kata hukum syarak, hukum akal tu puasa tak terima dah. Hukum syarak memang jauh sah. Tak nampak asak. Hukum akal ni kita kata hukum akal. Terus kita bila dengan hukum akal. Kalau aku sebut tu. Bagi orang. Besok pegol mu. Azakumullah ataupun kubah. Terus kita tak. Air ataupun air kok saja. Ataupun capur sikit dengan daun kayu tu. Tu. Makan tak binatang. Bayar kita kata ya hanggup tak. Tak makan. Tapi tepat mana mana taat itu taklif. Tepat yang Allah SWT nak tilikkan manusia selepas pada hati iaitu akal. Maka apabila punuh sini. Berapa banyak orang tepat kita seolah tetap rengah deh. Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggal. Mempasti kena tinggal apa yang tak beri pedoh pada kami. Dan ada jenis manusia juga anak-anak muda kita. Duk belajar dalam gapo-gapo. Kita kata. Masalah orang suruh hajat mai royak kata, eh umur dek ni kena hafal Quran lah, kena ngaji hadis dulu lah, kena duduk orang tafsir Quran dulu lah. Ah dia kata orang ni tak ada semasa ni. Orang ni tak ada semasa ni kita kena baca sahabat. Kita kena tengok Facebook we banyak. Kita kena main live we banyak. Sebab apa? Sebab nak wisdom we dengan semasa. Diri nak wisdom dengan semasa tak salah. Tak salah. Tapi kalau kita duduk padu banyak doa. Nombi masa mana main ngaji Quran, main ngaji tafsir, main ngaji hadis. Cuba kita renung tengok. Eh, saudara-saudara hadir rumah pun baik. Duk dengar rakan men ni. Kita cuba renung biar molek-molek. Terutama anak-anak muda kita saat ni tu. Kalau kita pergi letak masa hak sepatut kita kena buat gol ni, kita pergi buat gol lain. Tak dah lah. Tak hasil dah lah. Tak hasil, memang tak hasil. Tak hasil apa yang kita kandok, hak kita lenuk. Maka kita tengok kata, kara yang jadi tak guna, tak ada pedoh. Hak syarat kita suruh tinggal benda kara tak ada pedoh saat itu. Kita lagi menentukan kara tersebut tu. Kita menentuk sendiri kakak syarat royak pada kita. Memang syarat royak pada kita. Bukan kita menentuk sendiri. Gapa tak kita kata, hak syarat kita royak kata benda ni tak ada pedoh bagi manusia. Yang pertama, kargo hak cerak-cerak tak beri pedah pada manusia itu semua kargonya diharai. Kargo harai semua kargo tak ada pedah. Maka syarat kita tolak tutup pada kita tarkuhu ma la yakni hendaklah mu tinggal kargo. Tak ada pedah sung bagi kamu. Aku royak kepada saya. Orang yang ada akal tak sekira kira dengan syarat lagi, syarat juga ada. Kira dengan hukum adat, kira dengan hukum akal. Siapa tak lain kali ni kita royak kata apabila orang isap rokok saat ni tu ada benda bedah. Apabila kita tilik kepada kebanyakan fatwa kham fatwa ulama radab lok macam radab tongkin. Kata semua kalau tersebut saat ni tu kalau hari saja. Tapi tak apalah salamna jaral hal kita royak kata kita kata ya kalau ni walaupun tak manfaat bagi satu kumpulan, manfaat bagi satu kumpulan. Kita nak tanya tu, manfaat bucu mana? Manfaat bucu mana? Adakah sehat badan manusia? Apabila tanya manfaat badan manusia, orang hak reti, sereti-reti masalah badan manusia, orang kena orang bomo royak.
Mereka tu royak ke mana tentang masalah ni? Kita nak dengar dia. Lepas tu, so, adakah manfaat pada harta kita? Orang yang serti-reti masalah harta, orang ngaji nak saya tersak. Adakah dia royak kata, rokok saat itu manfaat kepada apa? Kepada harta benda? Tetapi kalau royak kata manfaat kepada satu rongan, waktu berapa boleh kira? Satu orang tu, satu rong pelik tu je. Manfaat mahasan. Sebab apa? Sebab dia buat saat itu untuk nak nega memang. Tapi kasut orang apabila ku beripuk, memang tak ada siapa royak atau manfaat. Kalau tanya kata, kalau lah benda tu tak jadi manfaat, gulawai bagi manfaat tu apa? Al-manfaat dengan al-madarrah. Mudarat. Kalau lah tiap-tiap kara yang mudarat, tak kira rokok, tak kira kara lain, tak kira apa pun, itu salah satu nak menunjuk ke kara tu, kara hari. Maka semua kara hari tu termasuk dalam apa? Dalam kara yang Nabi kita lagi, tarkuhu ma la ya'ni. Iaitu kamu kena tinggal kara yang tak dipedah kepada kamu. So, yang pertama. Yang kedua, syarat kita tahdid juga. Tahdid juga, iaitu menentu juga. Kara yang tak jadi manfaat kepada manusia, iaitu kara al-mushtabihah. Kara Pak Teri kenal kata, kara syubhat. Kara syubhat pun tak jadi manfaat kepada kita. Memang tak jadi manfaat. Kita dah belajar dah hadis sebelum pada Nabi kita ya ta'ala innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Sesungguhnya kara halal tu sangat nyata dah bagi kamu hei hamba ku, hei umat Islam, dan kara haram pun sangat nyata bagi kamu hei umat Islam. Dan di antara dua saat ni, di antara dua tu ada kara yang di kesamaran, kara yang di syubhat. Banyak ke manusia tak tahu. Memang banyak manusia tak tahu. Tapi ada satu kumpulan yang tahu. Iaitu al-ulama, iaitu orang hak dalam satu media mana-mana tahu. Kata kara ni kara syubhat. Supo kita kata, dekat kita nak gerbai. Nak masuk bulan gerbai tu bulan Zulhijjah. Lagi kat datang ni, 410 Zulhijjah tu disunat kita umat Islam hak ada kuasa ada apa tu gerbai. Kita kata lembu, seekor lembu apabila mari, oda mari pada luar negeri, mari pada Australia, mari pada Amerika, mari daripada orang panggil kata tempat-tempat, terutama tempat orang putih, tempat orang maju, kita tak tahu kata ya cara ya semulih kelakuan ya semulih tu kena pada syarat kita ke tak? Ya semulih saat itu dengan katok pala ke, dengan copi ke, dengan cocok di sini saja ke, kelakuan banyak dah kita tengok dalam kadang-kadang yang memapuhkan, mematikan azakumul lembu saat itu tu dengan ya cok. Cok sekali tu mati. Seolah kata apabila ada syariat kita kena damal masfuh. Iaitu hak halal kita makan, sah yang dibilihkan syarat atas sah. Iaitu kena darah tu terpancar tubik daripada apa kata orang-orang darah dia saat itu. Orang leher saat itu. Maka kita kata zaman moden sekarang ni saat itu tu tepat Eropah. Di Australia apa baik. Mana kata lembu yang disembelih tu dengan cok, dengan kahrabaiyah. Az-zabhu bil kahrabaiyah. Apabila kara tu sapa pak kita. Banyak juga, bukan banyak, setengah daripada ulama kata daging tu daging ada syubhat. Ya semulih lagu mana? Tengok pejabat tular pun tak ada gicik. Orang apabila pejabat besar tu tak ada gicik gapo, orang lain tak nak kira lah. Jangan kata nak gicik, nak masuk di parongan tak boleh, tak boleh dah. Kalau tak ada surat dia tu. Maka kita kata, daging yang mari pada luar saat ni tu, adakah halal? Tak wani kata halal juga sebab yang mari daging ramai merah. Adakah haram? Haram pun lagi lembu. Ha, tu. Maka di antara tu dia ada syubhat. Jadi kesamaran. Maka hak ulama, hak kena jawab, hak mula-mula sekali itu, ulama hak duk main dengan kara halal tu, pergi tengok ke sana, ataupun tubik goyak atau pergi tengok tempat semulih tempat gapo cerak kata yang semulih dengan syarak memang tak boleh makan. Tapi hak ni kita kata orang pakai kita alhamdulillah dah duk makan daging, orang pakai belaka duk semulih. Tapi kita kata takut-takut. Takut-takut kata satu hari tak ada orang semulih kita nak makan lagi luar belaka. Tengok kita tengok lagi tak bekas.
ulama duk kecil lagi tak bekas tuan. Kata semaya dalam keadaan tak pakai baju. Semaya dalam keadaan mung tak tahu waktu. Kita duk ngaji kitab rekoh ni genok ulama duk buh masalah dalam kitab rekoh. Tak betul semasa dah. Tak ada roh kagol ni. Tapi kalau nak tanya kata kalau sore kita usah jadi gitulah kalau Allah SWT takdirkan dia masuk penjara. Masuk penjara diturun penjara di atas yo kita kata 30 tahun. Tak kira awak salah ke apa tak kira tak sekira situ. Tapi nak ikut keadaan tu. Masuk dalam penjara 30 tahun. Tiba-tiba dia panggil Kang Le. Duduk dalam Hong Mu. Duduk dalam tempat gelap. Nak tanya kata kalau tempat tu dengan ulama kita duduk royak atau semaya lah keadaan tak pakai baju. Semaya lah keadaan tak tahu waktu. Kena tak kepada mereka itu. Tapi kalau dia orang Islam, dia kena semaya lah. Walaupun tak tahu waktu, walaupun tak ada pakaian, walaupun duduk dalam keadaan haji, dia kena semaya. Sebab semaya saat ni tu terutama semaya fardu, tidak ada alasan gapo-gapo kata dia nak utus semaya. Tak boleh. Kena semaya. Dalam keadaan dia duduk tu. Maka kalau dia duduk dalam keadaan tu, dengan kitab ekor dia royak, dia berlaku semua. Supaya juga masalah saat ni kita kata semula ni, ustaz dia royak atau tak ada tempat kita. Tak ada gitu, tak ada. Kalau kita tengok kata nak tahu mana, Tuhan nak takdir satu masa, orang kita tak boleh semula sendiri. Dipaksa oleh kajian, nak tahu mana kita kata. Tiba-tiba apa boleh jadi gitu, terpaksa kita nak makan daging luar. Di sini kita buat pilih. Kita tahu kata, kalau ada syubhat, kita nak makan sama makan, sekurang-kira. Lain dengan masalah darurah lah. Lain dengan masalah darurah. Tapi kalau masalah syubhat, itu termasuklah masalah haram juga. Termasuklah perkara haram juga sebab Nabi royak. Nabi royak tanya, "Wa man waqa'a fis syubuhat faqad waqa'a fil haram." Siapa-siapa dok gi berlaku diri dia di atas perkara yang disyubuhan, maka perkara tu jadi dia berlaku di atas perbuatan yang haram. Hari ni kita tengok kata dalam kedai-kedai, dalam 7-Eleven, dalam mana-mana tempat, orang ada anak. Orang ada anak kecil. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Anak kita reti belakang lah. Mi nak pergi. Ayah, baba nak pergi mana ni? Nak pergi dia ke 7 dia raya. Panah budak lah ni. Tapi kita apabila kita tengok dalam sana tu, saya sendiri duduk tengok tu banyak. Kau-kau yang hak anak-anak cucu kita dah ambil, kau tidak ada halal. Subhanallah. Lepas tu, duduk makan kau tersebut, duduk minum kau tersebut, tu kesih setara mana kepada anak-anak cucu kita. Dua, kara yang patut kita kena tinggal iaitu tarkuhuma la ya'ni kita kena tinggal kara yang tak berfaedah pada kamu itu kara yang ada syubhat. Begitu juga yang patut kita kena tinggal juga dia panggil kara makruhat. Kara yang dimakruh. Makruh daripada asal pada kariha. Yakrahu kurhan makruhan. Makruhan ni panggil ismul maf'ul. Kara yang dibenci. Tengok begitu. Kara yang dibenci. Belum tilik pada orang yang benci. Apa boleh kita tilik kepada orang yang benci? Siapa yang benci? Makruh-makruh ni hukum syarak. Hukum syarak tu mai pada Tuhan. Orang yang benci kakak tu Tuhan. Tuhan, Allah SWT benci kakak tersebut. Kita tengok di sini semua kalau jadi makruh ni. Supongan pakaian berwarna kuning. Nabi kita benci. Nabi kita benci. Tapi kalau terpaksa nak pakai, awak anu. Orang bagi orang kerja kerja orang apa tu pasal pakal aku mana tu nawak anu tu tapi nak oyak tu pada asal hukum. Pada asal hukum iaitu baju warna kuning Nabi kita tak kena. Tak kena. Maka apa segianya kara tersebut kita boleh tinggal. Mana tak kara yang dimakruhat, kara yang dibecikan oleh syarak saat itu banyak kara. Kalau kita nak bila forok dia tu cabar-cabar itu banyak. Banyak kara yang dimakruh. Supaya semaya di akhir waktu benda-benda makruh belakang. Itu yang ketiga, serta tinggal kalau yang dimakruhat. Yang keempat ia panggil fudulil mubahat allazi la yahtaju ilaiha. So kita tinggal juga ada panggil perkara yang asalnya haram. Tapi kalau berlebih-lebih tu jadi tak comel. Kalau berlebih-lebih jadi tak comel. Gapo yang kita kata? Supaya kita. Nabi kita ayat atas tu. Kul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu tutur dengan kara yang baik ataupun musnya. Ataupun hendaklah musnya.
orang kita ni kecek ni benar roh. Kalau kecek banyak dah. Ari panggil fuduhatul kalam. Mana kata berlebih-lebih. Itu panggil tu kara termasuklah kara tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kita suruh tinggal kat kara tersebut. Kita, sebagai itu juga kita asal nak milik seperti milik jen. Asal sepatutnya kita kata partai kita ni tiga buah jen ni kita tak banyak dah. Tapi kita cedek kita saja 10. Ada panggil tak fuduhat mubahat. Asal kalau haro. Tapi kalau kita giwak ada panggil termasuklah kita tak sanjung hadis Nabi kita tak kita tinggalkan benda hak bukan-bukan. Kalau panggil tak benda yang haruh ni banyak. Banyak. Seperti orang partai kita. Maaf ayah senang sikit ambil masa sikit. Kita kata kita dok tanya ha ke ada hak orang tua yang tak kena nak tanya. Be. Beruk gaji wapos boleh. Orang kena nak tanya. Tak kena. Be. Duit be di bank ada berapa? Kena tak? Orang kena tak? Tak kena. Padahal asal kalau orang rapatnya, ya harus nak tanya. Tapi kalau tersebut ulama kita royak kata no? Ulama kita royak kata, kalau yang dia tak comel. Apa boleh kita tanya? Jadi apa? Jadi seolah-olah kita lakukan perbuatan yang kita tak nak tinggal benda hak tak beri faedah kepada kita. Banyaklah kita kata banyak hak-hak sakut paut dengan apa? Dengan hak kara yang patut kita tinggal, kita tak nak tinggal. Begitu juga, kita kata sore. Apabila majlis ilmi tak apa nak masuk mana? Orang buat majlis ilmi situ, jumpa air sendiri tak apa masuk mana? Tetapi, orang panggil ising dia. Berita-berita tu dia nak tahu sangat. Hari ni di Iraq berlaku gapo? Hari ni di Mesir berlaku gapo? Hari ni di Palestin berlaku gapo? Hari ni di Suria berlaku gapo? Kita jangan duk banyak sangat kalau tersebut. Kadang-kadang kita duk padu kalau tersebut membuat lupa asal. Kadang-kadang duk padu benda tak patut nak padu tu. Masalah fardhu ain kita tak tahu. Qalan. Jadi wasata tak comel. Kadang-kadang duk padu benda hal fudulat. Masalah nama asmaya pun tak kena. Ha. Orang panggil tu jadi kukuwenge baik kita. Maka hadis ni tu asalnya Nabi kita SAW nak royak kepada kita, nak royak atau apa? Nak royak kata kalau kamu nak jadi seseorang Muslim, seorang Islam yang sempurna, mungkin tinggal boleh hak kala kita sebut sana. Sama ada tinggal, hak ditutup tinggal pada asal iaitu apa? Al-Muharramat, kalau jadi haram. Kalau jadi kesamaran, kara yang syarat beci dan kara yang haruh pada asal. Tetapi hal banyak doa. Jadi masuk oleh kara lari juga. Ditutup pada kita kecek, ya. La khaira fi kathihim min najwan illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan percakapan manusia, mereka tiga kara ni. Gapo? Tiga kara saat itu. Suruh dengan kara baik, amal bil ma'ruf wa nahy munkar, suruh dengan kara baik. Royak kepada manusia. Bebek, esok ni ada majlis ilmi. Esok ni misalnya pagi satu ke, petang satu ke, kita ada orang ngajar agama, kita ajak. Suruh kara baik tu, suruh kara baik. Bebek, di masjid tu ada satu anggota dia molek, kita pergi tengok sistem dia buat molek gapo tu, ngapungan dia gapo tu. Situ tu duk kutip derma be. Nak ui pada siapa be? Nak ui kepada orang Palestin, orang Gaza. Orang panggil amara bi sadaqati. Dia suruh dengan kau apa ni? Suruh orang tu sedekah. Bebe di masjid tu dia duk minta derma tu. Bunyi-bunyi kata tu imam kata nak pakai masjid tu. Tiba-tiba nak jumpa minta derma masalah. Kita pergi suruh dia. Termasuk dalam kalam oleh. Au amara bisakatin. Au isnahin bainan nas. Ataupun kita duduk dalam masyarakat. Memang apabila duduk masyarakat, dia kena ada tepuh kemari. Dia kena ada selisih kemari. Dia kena ada gitu dan gini. Hak kita, hak moleknya, isnahin bainan nas. Kita boleh ke apa? Kita boleh ukar dua orang saat ini tu jadi baik semula. Maka dalam Quran ayat atas kan tiga perkara hak tak aliku baik kepada kamu sebab mana kamu kecek mereka tiga tu kecek gemar manusia wis dekat kecek gemar manusia pergi kepada nak buat perkara baik kecek
gemar manusia nak ubahkan keadaan dua orang tidak selesa. Maka apa pula ada tiga perkara tu saat ni tu kecek nak kecek. Nak kecek banyak setara mana? Apa? Hak lain daripada tu waswasu minasyayatin. Salah satu bisiknya yang dibisikkan oleh syaitan terhadap seorang. Maka kita kata, kita tengok kata hadis ni tu nak mari betul gia ataupun nak mari betul orang, nak bagi betul royal kita saat ni tu we kita tinggal we boleh perkara tersebut. Hak tu Nabi kita nak royal pada kita, hak Abi Hurairah nak mari royal kepada kita pada malam yang maha mulia ini. Dah, orang panggil kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, iaitu tinggalnya seorang saat itu barang yang tidak beri pedah apa-apa kepada dia. Ini hadis ini dihukumkan oleh Imam At-Tirmizi kata hadisun hasan hasan, hadis yang dikira atau elok, hadis sahih, hadis hadis sahih. Sebab itulah kita kata kita tengok di sini apa yang kita dapat dengan malam ni dan apa yang dapat kita boleh mikir pada malam ni, kita hendaklah taruh dalam jiwa kita, we boleh kita buat amal banyak sekali, terutama diri saya dan kepada saudara-saudara yang saya kasih sekalian. Dan begitu juga kita boleh ubah so lagi dari panggil daerah ahli keluarga kita dan orang sekitar dengan kita. Kita belajar hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan kita sekadar nak bersedak-sedak, tapi kita nak tahu salah satu daripada sempurnanya kamu, kita sendiri, saya sendiri kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis Nabi, mari tayar di atas masyarakat, hak besar sekali kita boleh buat amal. Kita mari boleh guna dalam hidup hari. Hak saya tahu, setahu saya orang panggil pembaca kitab ni, banyak dah saya baca kitab ni. Di kampung saya, saya baca kitab ni. Banyak. Kalau boleh daripada saya baca kitab Imam Nawawi ni, Imam Nawawi mari tak 43 hadis dalam ini hadis ni. Iaitu apa? Hadis hak dekat sekali dengan seorang hamba. Dekat sekali. We boleh amal bagi seseorang. Orang panggil kalau bahasa Arab, dia panggil hadis kita ngaji ni, panggil mahasinul Islam. Iaitu keelokan, ketinggian, kemuliaannya orang Islam kalau orang Islam boleh buat amal dengan apa hadis hak sebut sana. Comel. Dah comel pula. Kalau kita tilik kepada orang royak tu memanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni kita kata tak ada dah lah. Dah tak ada dah. Dia menyaksi di atas diri dia, dia kata selepas daripada aku hijrah daripada Mekah pergi pada Madinah, tak ada siapa yang royak hadis sebanyak-banyak lebih pada aku. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu tu apabila kaum kelapa yang masuk Islam, dia duduk di Mekah, dia turut Nabi pergi pada Madinah. Apabila dia pergi di Madinah, saat ini tutup, dia tak tinggal tangga dengan Nabi. Dia turut Nabi sama. Dia kata, sehingga satu tika dia kata, lapar. Tak makan gapo lagi. Tahu kata Nabi pergi ceramah situ, dia pergi turut lagi. Tak makan. Sebab itulah, orang panggil Abu Hurairah ni keistimewaan dia saat ini tutup dia, salah satu sahabat yang banyak sekali riwayat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada awal mula-mula dia apa serupa dengan sahabat lain ramai-ramai juga. Tapi apabila yang begitu, apabila dia duduk dengan Nabi sama duduk dengan orang mulia sebegitu mulianya, maka jadi mulia sampai dia. Sedangkan dia asal bukan orang Mekah. Ni dia orang Yaman. Beberapa kilo mari pada Mekah. Dan berapa-berapa kilo pula menuju pergi pada Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai riwayatul Islam, sebagai satu rawi, satu orang riwayat hadis bagi Islam. Kalau tak ada ia seorang ni, rakyat Islam sana tak setengah. Sebab itulah orang beci kepada Abu Bakar dan Umar, murih pada Abu Hurairah. Ia buat kesamaran lagu mana? Dia kata setengah-setengah pada ayah kita ni biasa dengar dah, tapi kita nak tubik sebagai pengingat. Dia riwayat kata Abu Hurairah ni orang ulama Islam dia royak atas sebanyak-banyak orang yang hadis terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia masuk Islam tu akhir suk daripada orang. Bagaimana dia nak royak banyak lebih pada orang lain? Sebenarnya orang nak royak hadis banyak lebih pada orang lain Sayyidina Ali, ya tak? Sebab Sayyidina Ali masuk Islam tu ketika budak lagi. Kita kata apabila iwak tubik ke samaria lagu tu tu Pada hukum adat pun bakit bahang terhadap itu kesamaran. Lagu mana? Hukum adat. Kalau orang duduk sekali seumur dengan orang, walaupun orang tu saat itu dia saya rapat lah, tapi tak duduk sekali. Orang yang panggil itu banyak tahu terhadap khabar. So orang itu, orang mana banyak sekali? Orang yang duduk dengan seumur tu lah. Sayyidina Ali, dia di khalifah.
Dia ada ketua umat Islam. Dia ada pada masalah siasah, masalah hukum, masalah banyak. Lebih pada Abu Hurairah. Abu Hurairah dia saat itu terdengar di Nabi. Nabi duduk di masjid bila, sila bila. Innalhamdulillah, ya dah dapat. Nabi pergi situ, ya gerak. Baik tu ke Anas, sekolah juga. Anas duduk dengan Nabi sama sebab dia duduk. Khadir Nabi duduk dalam umur, lalu dah. Tapi Abu Hurairah dia duduk luar umur. Tapi tu, khobar yang sakut pak dengan dalam umur tu, Anas dengan Aisyah lebih banyak sekali tahu. Tapi kalau luar umur, tak elitah ni, Datuk. Itu Abu Hurairah Abdul Rahman Ibn Sakhrin Al-Yamani. Digelarkan dia dengan Abu Hurairah. Dia nama Abdul Rahman. Satu hari itu, dia ngadu pada Nabi kita SAW. Ngadu kan? Ngadu kata, sedikit atas belakang Abu Hurairah. Ngadu kata, ya Rasulullah, aku ni saat itu mudah lupa. Gino, aku duduk dengar musa mogis itu. Gis. Sudah majlis lupa lagi majlis lupa orang saat ini. Tiba-tiba Nabi SAW doa terhadap dia. Tak. Bukan Nabi doa terhadap dia. Ya doa dapat Nabi. Ya tanya Rasulullah, aku nak doa ni. Cuma amin ya Rasulullah. Jadi dia. Cuma amin. Mati amin Rasulullah dah. Dia doa. Dia kata, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah ilmu padaku. Ilmu yang aku dengar dah, yang aku dapat dah, tak lupa. Rasulullah kata, amin. Amin mana na? Terimalah doamu. Maka lepas pada tu Allah, Allah bihi alim. Semua hadis Nabi saat itu tu, dia ingat aku. Sehingga ia sebanyak-banyak apa? Sebanyak-banyak lebih pada orang lain royak di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit daripada pengingatan saya kepada ahli kampung di sini. Mudah-mudahan kita pada malam perjumpa pertama malam ini, mudah-mudahan kita dapat boleh ingat baik kita dan bawa masuk dalam hati kita, apakah lagi kita boleh sebar pula kepada orang lain. Maka di akhir ini katanya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.